Umat Hindu mulai dari anak-anak hingga dewasa nampak khusyuk mengikuti setiap prosesi Tawur Kasanga yang dipimpin Romo Resi dan Romo Pandita. Tampak hadir pula sejumlah pejabat seperti Kepala BNN Kabupaten Malang Imade Arjana, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang Made Arya Wedantara, dan Kasubag Humas Polres Malang Kota Ibda Nimade Seruni Marhaini. Perayaan Hari Raya Nyepi Sakawarsa 1940 tahun ini mengangkat tema nasional, yakni melalui catur merata penyepian, tingkatkan solidaritas sebagai perekat keberagaman dalam menjaga keutuhan NKRI. Sedangkan upacara Tawur Kasanga atau Tawur Agung sendiri sebagai bentuk umat Hindu melangkah ke tahun berikutnya dengan tindakan dan perkataan yang suci. Sehingga umat Hindu di tahun yang baru bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini adalah kegiatan Tawur Kasanga atau Tawur Agung di mana umat Hindu melakukan persembahyangan untuk mencucikan buah hati dan buah nari. Supaya dalam melaksanakan prata penyepian, pikiran, perkataan dan perbuatan betul-betul suci, sehingga kita dalam beberapa penyepian nanti ya kita bisa introspeksi diri bagaimana kekurangan-kekurangan kita, karena manusia tidak luput dari kesalahan, sehingga manusia ini benar-benar harus menyadari kesalahannya. Sementara itu, salah satu umat Hindu asal Bali, Imade Rahayu Pramutiyasari, merasa senang bisa mengikuti prosesi Tawur Agung di Kota Batu. Selain lokasinya yang sejuk dan nyaman, ia bersama keluarga juga bisa lebih khidmat saat melakukan prosesi tersebut. Ia juga berharap semua umat Hindu bisa lebih baik dalam kehidupannya dan bisa lebih rukun dengan antar umat beragama. Harapannya sih semoga semua umat sedharma bisa lebih baik kehidupannya juga, terus juga bisa lebih rukun antar umat beragama masing-masing dari kita semua. Mbak, emang setiap hari raya selalu merayakan di Batu sini? Iya, biasanya untuk sehari-hari gitu di Pura rayainnya juga. Tahun ini gimana, Mbak? Tahun ini meriah sih ya. Tadi bisa dilihat juga banyak ogoh-ogoh yang di sini dibuat. Banyak macamnya juga beragam di sini. Selesai melaksanakan Tawur Agung, umat Hindu juga mulai mengarak ogoh-ogoh keliling desa dan kembali ke lapangan untuk membakarnya. Ogoh-ogoh ini sebagai bentuk simbol penetralisiran kekuatan-kekuatan negatif atau kekuatan buto, yang diwujudkan dalam bentuk buto kala atau makhluk raksasa. Dari Kota Batu, Bungki Ansiska melaporkan.